Hai guys. Tidak seperti manusia yang memiliki akal budi, hewan merupakan makhluk yang mengandalkan insting alaminya untuk bertahan hidup. Instingnya pula yang mengantarkannya pada keputusan, tindakan apa yang harus ia lakukan ketika berhadapan dengan manusia. Tidak semua hewan merespon positif, karena ada beberapa di antara mereka yang menganggap kehadiran kita cukup mengganggu. Karenanya mereka melakukan beberapa antisipasi serangan yang bisa saja berbahaya bagi mereka sendiri atau kita manusia. Seperti amukan hewan pada mobil yang terekam kamera ini. Di video pertama, sekelompok anjing liar dengan rakus menyerang mobil seorang wanita. Ia saat itu kembali dari pasar setelah berbelanja kebutuhan pokok. Dan dia menemukan bumper mobilnya rusak. Selain bumper, kabel juga rusak, robek dari mesinnya. Sementara sisi-sisinya tergores dan penyok. Di video kedua, sebuah kamera pengawas berhasil merekam aksi perusakan mobil yang parkir di tepi jalan. Pelaku pengerusakan Toyota Corolla ini adalah kawanan anjing liar. Peristiwa ini terjadi di Sakarya, Turki, di mana kawanan anjing yang melewati sedan berkelir putih itu terkejut alarmnya berbunyi. Tiba-tiba saja perhatian kumpulan hewan liar ini langsung ke sosok sedan yang dianggapnya membahayakan. Anjing liar tersebut mengamuk dan menarik bumper depan hingga terlepas. Kerusakan yang terjadi atas kejadian itu diperkirakan hingga $1.600 atau sekira 20,9 jutaan. Di video ketiga, babon penghuni taman safari Knowsley, Inggris mengacak-ngacak pakaian di atas mobil milik pengunjung tersebut. Babon beramai-ramai mengeluarkan pakaian itu. Sebetulnya, dari pihak pengelola sudah memberi semacam peringatan antisipasi pada pengunjung taman safari tersebut. Namun seringkali diabaikan. Dan kalau sudah begini, ya lucu juga tuh para monyet-monyet babun ini mengobrak-abrik pakaian pengunjung. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.